Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan warga Tutor Profession Malaysia. Apa khabar? So, tuan-puan, malam ni di dalam Tutor Profession Malaysia Talk Show, kita bawakan seorang manager daripada branch, kalau kita panggil, ni utara lah utara. Saya kalau ikutkan orang selatan. So, Alhamdulillah dapat bersama dengan beliau. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, pernah tonton sharing beliau sebelum ni. So mungkin sebelum ni, dah lama tak nampak cikgu ni. So tuan-tuan malam ni, beliau berkesempatan dengan kita berkongsi tentang tiga keuntungan jadi tutor. Kita bersama dengan Cikgu Fera, tutor fizik dan manager CMN Academy Alostar. Apa khabar Cikgu Fera? Hai, Assalamualaikum. Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa khabar, Kush? Alhamdulillah. Dia orang kata musim-musim demam, kadang baby nak demam, kita join Betul. demam. Benda tu Betul. biasalah. So sambil-sambil tuan-puan, untuk malam ni kita share dulu perkongsian live malam ni. Saya nak ambil kesempatan nak doakan tuan-puan semoga berada di akad dan sihat sejahtera. Yang tak sihat tu semoga Allah beri rezeki kesihatan untuk tuan-puan yang mungkin tengah bekerja lagi. Yang mungkin ada masih melakukan tugasan-tugasan, semoga dipermudahkan urusan. Kalau tutor ni biasa malam-malam di tengah kelas, tapi malam ni tuan-puan, kita dengan Cikgu Fera dapat curi masa beliau sekejap untuk berkongsi tentang apa yang untung sangat jadi tutor. Sebelum tu, Cikgu Fera nak berkenalan dengan Cikgu Fera. Mungkin serba sedikit, Cikgu Fera dah berapa lama dalam dunia tutoring. Kalau nak cerita kerja yang Cikgu Fera pernah join ni, banyak. Mungkin make it as simple as you can. Silakan Cikgu Fera. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Fahirah binti Zadi Azlan. Boleh panggil Cikgu Fera lah. Fera, kau panggil Fera je. Dalam bidang tutoring ni, ikutkan secara official lah. Secara official, sebagai manager CMN Alostar ni dah hampir 2 tahun lah. Ya ke? Tahun lebih. Lebih hampir 2 kurang, tahun lah. Betul? Lebih kurang, betul? Dan secara tak formal dia, saya dah mengajak dah hampir 5 ke 6 tahun dah. Sebab Alhamdulillah. saya, apa sih saya jadikan bidang tutoring ni sebagai part time lah. Kan? Mana-mana pun, kalau sebelum kita nak ceburi sesuatu bidang tu secara serius, kita akan part time dulu, betul tak? Daripada part time Okey, tu lah okey. kita apa, belajar banyak pengalaman. So daripada situ kita nak ke peringkat seterusnya, kita nak upgrade diri kita. So sekarang ni Alhamdulillah, saya sebagai seorang manager lah. Dulu sebagai seorang tutor biasa, secara part time saja. Dan dalam masa yang sama memang saya dah bekerja macam-macam lah. Macam-macam pekerjaan saya dah kerja kan. Tapi disebabkan minat, memang saya minat mengajar kan. Saya minat, lagipun saya suka dengan budak-budak. Saya suka berkomunikasi dengan budak-budak kan. So walaupun saya ada bekerja, siang hari saya bekerja, waktu malam ataupun weekend, saya akan mengajar lah. Okey, itu dia. Kalau nak cerita Cikgu Fera ni, dia mengajar. Orang kata bila dia passionate dalam mengajar tu, menjadikan walaupun dah kerja lain yang macam-macam, ditawarkan dengan gaji, dengan pangkat, orang kata masuk-masuk tu boleh mula dari tengah lah, tak adalah daripada bawah sebabkan pengalaman Cikgu Fera. Mungkin Cikgu Fera nak share juga tentang apa yang seronok sangat dekat dalam dunia pendidikan ni, sampai walaupun you busy dengan kehidupan seharian, busy dengan family, you masih kekal nak juga mengajar. Okay, pertama, of course, awal-awal tu memang masa saya sebelum kahwin lah kan, sebelum saya kahwin, masa saya bujang lagi, memang saya ceburi bidang ni sebab saya rasa dia fleksibel. Macam kita boleh bagi idea, kita boleh bagi idea sendiri, kita boleh cetus idea sendiri, kita boleh anything lah, management sendiri. Lepas situ saya minat. Dan lagi satu, saya nak tengok kemampuan saya lah. Daripada situ sebab saya nak belajar kan, bila saya ada kekurangan dekat situ, jadi saya belajar. Saya nak dapatkan ilmu tu. Tambah-tambah bila kita duduk dalam circle tutoring tu, so daripada situ saya belajar lah. Saya belajar kan. So kalau saya nak compare dengan sekarang ni, memang sangat sesuai lah. Sebab saya dah berkahwin, saya dah ada anak kan. So dekat situ dia memang
tugasan yang sangat fleksibel lah. Kan? So, kita boleh manage masa bila ada anak ni, faham-faham je lah kan. Kalau kita Betul. kerja ni, mungkin kita kita banyak masa dalam bekerja kan. Dengan anak ni, kita macam mungkin kurang kan, sebab malam pun kita dah balik, dah rehat, tidur, anak pun Betul, tidur, so betul. esok kita kena bekerja kan. Tapi kalau bidang tutoring ni memang dia agak pack kan, sebab Betul, kita betul. masa yang ada tu lah, masa yang sebaik mungkin, masa yang ada tu lah yang kita nak bekerja kan. Dalam masa yang Betul, sama kita betul. kena manage untuk kita nak manage anak kan, manage rumah. Tapi saya rasa keadaan tu lagi mudah lah, mudah bagi seorang tutor kan, kalau dia nak nak apa, dia nak masuk atur masa sendiri macam tu kan. So dia boleh boleh apa, boleh ceburi bidang tutoring. Bagi saya macam tu lah. Alright. So kalau saya boleh highlight Tuan Puan, itu keberuntungan yang pertama yang kami nak kongsikan kepada Tuan Puan, iaitu Cikgu Fera bagi tahu sendiri Tuan Puan, beliau merupakan ialah dulu bujang, bila dah berkahwin, dah berkeluarga, dah ada baby, dah ada anak, dia kata masih boleh jadi tutor, masih boleh urus keluarga. Mungkin dari segi orang kata pengurusan tugasan tu lah, boleh sambil-sambil mengajar, sambil-sambil yalah, nak jaga baby dan sebagainya. Kalau kerja office hour ni Cikgu Fira, pagi sampai petang kita mungkin dekat office dekat tempat kerja, Betul. petang atau malam ni, kalau ada masa dengan yalah, anak tu, itulah antara masanya. Kalau tak, Betul. memang kita tengok anak tu sekejap lah, tengok-tengok dah besar. Mungkin pengalaman Cikgu Fira, ini realiti iaitu tentang tugasan tu bila dah jadi mak, dah ada baby ni, cabaran dia lain. Mungkin Cikgu Fira nampakkan, walaupun dengan ialah kepelbagaian tugasan tu masih boleh run tuition, masih boleh mengajar. Silakan. Macam mana tu? Okay, pengalaman realiti lah. Realiti saya sendiri memang, tapi untung lah. Untungnya sebab kita boleh manage. Ni poin nombor dua ni, kita boleh apa, manage masa kita sendiri kan. Tapi apa yang nak sampaikan, memang dalam dalam perkara ni memang kita boleh, macam macam saya sendiri lah. Macam bila saya ada waktu-waktu tertentu untuk saya mengajak, saya akan akan hantar apa anak saya dekat ni lah, dekat pengasuh, kadang-kadang dekat mak mertua, kadang-kadang dekat mak sendiri. So kat situ mudah untuk saya untuk untuk ni lah. Lagi pun masa dia fleksibel kan, Betul, fleksibel. betul. Jadi dia mudah lah, dia mudah. Dia mudah. So ada hari ada kelas, so saya baru hantar. Betul, Ada betul. hari yang tak ada kelas, saya boleh jaga. So realiti dia memang macam itulah. Tapi apa yang nak saya nak sampaikan, dia bukan satu yang perkara yang mudah lah. Tak apa, Betul, dia betul. bukan mudah pun, tak mudah pun. Kan? Tapi apa yang kita dapat buat adalah time management kita. Kita boleh, dia Betul. fleksibel kan. So kita boleh atok lah. Kita boleh atok. Time kita ada kelas, kita Betul, kadang-kadang betul. tiba-tiba kelas mengejut, tiba-tiba minggu Betul, ni betul. kena ada kelas ganti apa tu. So macam, so kat situ kita kena kena pandai jugalah untuk manage kan masa kan. Sebab dalam masa yang sama kita tak nak lah disebabkan kita ada ada baby kan, kita dah kahwin, kelas kita jadi terbengkalai, lepas tu selalu Faham. skip kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak stay, kita nak stay kelas kita every week kan. Dan dalam masa yang sama kita nak nak maintain lah, kita nak jaga anak kan. So kat situ untungnya ada masa yang kita boleh atok. Macam tu lah. Betul, betul. Ya, pada saya antara kelebihan yang Cikgu Fera kongsi juga tadi, ya, kita Cikgu Fera dekat dengan family mertua, family sendiri. So, kita boleh bagi peluang nak jaga anak kita ni dekat diorang. Sebab macam saya, family mak mertua jauh, mak jauh. Jadi, nak nak bagi peluang tu mungkin jarang-jarang lah. So, Yalah. yelah, tugasan tu kita boleh susun Tuan Puan. So, kadang nenek-nenek nak jaga, bolehlah bagi peluang dia orang jaga, so kita boleh fokus kelas sekejap. Sebenarnya kan Dan, coach, silakan. Sebenarnya kan, benda ni sebenarnya bila sebagai seorang tutor, kita boleh dekat mana pun kita boleh jadi tutor tau. Betul, Macam betul. saya sendiri, saya pilih untuk jadi tutor dekat kampung saya. Faham tak? Bila sebab kita bekerja sendiri kan, sebab kita tutor, kita boleh online, kita boleh dapatkan klien dekat kawasan kita. So saya memilih untuk duduk dekat hometown saya.
dekat dengan mak mertua, dekat dengan family saya. So kat Oh. situ pun nak bagi seorang tutor. Dalam masa yang sama you boleh create your career. Faham tak? Dan you dekat dengan your Maksudnya family. Cikgu Fera memilih nak bekerja di mana? You yang pilih. Betul. Betul. Bukan perlu You yang ke pilih nak bekerja pejabat dekat mana. ke mana-mana, tapi you pilih saya nak apa, membangunkan kerjaya tutoring saya dekat kampung saya, dekat tempat saya yang Betul. dekat dengan family, yang boleh Betul. jaga anak-anak. Oh. Semua tu memang management lah. Management. You punya plan, family plan you. Macam itulah. So dekat situ mudah saya, bila saya duduk dekat dengan family. So family saya boleh That's jaga good. anak. So everything is plan lah. Memang plan. Start daripada planning lah. Sebagai Cakap seorang tentang tutor. masa ni juga, yelah, kita biasa memang semua dapat 24 jam. Tapi kadang orang rasa macam, alah, dia bolehlah baru anak satu. Dia ni bolehlah macam ada, boleh itulah, boleh ini. Macam mana kita nak elakkan, Cik Fira, nak bagi alasan yang tak cukup masa ni? Padahal masa semua dapat sama ni. Okay. Pada pendapat saya, pendapat saya, sebenarnya benda ni atas diri tau. Atas diri, Okay. dan saya rasa semua tu hanya alasan. Mungkin dia hanya create alasan lah untuk dia buat sesuatu yang lain lah macam tu. Kalau betul-betul dia fokus, saya sendiri, saya cakap dekat saya sendiri lah. Saya cakap pengalaman saya sendiri. Kalau betul-betul saya fokus, saya nak dapat ke benda tu, saya nak benda tu jadi juga, dan benda tu insyaAllah akan jadi. Kalau kalau you create banyak alasan, mungkin bukan dia tipu lah, you akan ada cabaran. You akan ada cabaran, Betul, tapi betul. cuba-cuba untuk tepis lah. Dan sekarang saya tengah belajar untuk benda tu. Saya tengah belajar benda tu. Saya sendiri kan, sebab saya pun baru dapat anak kan. Jadi kadang-kadang macam sekarang kan baru dapat bersalin, kadang-kadang datang Yes, sakit. Bukan betul. bersalin, kadang-kadang saya datang demam, tiba-tiba demam. Saya kena hujan sikit pun sekarang dah demam. Selalu Oh. demam. Saya tak tahulah kan, mungkin mungkin bab kesihatan sama lah kan. So kat situ cabaran lah. Tapi di atas mental you. Macam saya sendiri, saya memang Betul. motivasi diri sendiri lah. Sebab saya punya mental mungkin kena kuat lagi lah untuk hadap benda Dapat, ni kan. dapat. Macam tu. So, tuan-puan, malam ni kita bersama dengan Cikgu Fera, seorang tutor fizik, manager CMN Academy, CMN Academy Alostar. So, untuk makluman anda juga, perkongsian kita malam ni tentang keuntungan jadi tutor. Mungkin ada yang, kalau nak ceritalah, ada adik SPM yang baru nak jadi pendidik. Kadang kita jumpa juga ramai tutor-tutor ni, kadang selepas SPM tu dia saja-saja mengajar kadang jiran, mengajar sepupu, mengajar kenalan, and then last-last dah besar tu dia jadi tutor sepenuh masa. So ini antara yang kita nak nampakkan pada anda, iaitu tentang kelebihan atau keuntungan jadi tutor. Tadi tentang tugasan, kita boleh manage tugasan kita. Mungkin ada yang dah kahwin, yang dah ada keluarga, yang nak buat tugasan ni ke tu, tapi sambil-sambil masih lagi seorang tutor. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, tentang pengurusan masa ni, lain kerjaya lain, tapi bila kita dapat dia punya formula, Cikgu Fera, kita boleh susun masa. Masa ni kelas, masa ni kita nak bersama dengan keluarga, masa ni kita nak tengok sendiri anak tu membesar. Ini antara keberuntungan. Saya nak masuk sikit tentang wang ringgit, Cikgu Fera, sebelum masuk poin ketiga tentang ada tutor ni. Bila cakap tentang masa, dia dibayar lebih sikit. Ada tutor sejam tapi bayarannya tak sama macam pendidik lain. Apa komen Cikgu Fera? Okay. Maksud dia bayaran bayaran lain-lain ni, maksud coach? Betul, betul. Sebab yalah, ada tutor ni kata, alah, dia dah lama mengajar, bolehlah dapat dibayar tinggi. Oh, dia tu mengajar dekat kawasan bandar, kawasan elit, dibayar tinggi. Jadi tutor yang dibayar rendah ni tak ada kualiti ke? Padahal tutor lama, padahal tutor tu mengajar bagus. Nak cakap tentang masa yang berkualiti, macam mana Cikgu Fira? Okay, macam pengalaman saya sendiri lah kan. Pengalaman saya sendiri, dia sebenarnya tak bergantung, dia sebenarnya bergantung macam ni lah. Macam mana you approach your client.
Kadang-kadang bila you, cara you approach tu, cara you present yourself kan dekat klien tu, kalau you letak harga tinggi pun, pengalaman saya lah kan, klien tak kisah pun. Situ tak. Tapi kalau you, dia macam dia berbeza. Kalau you nak letak harga rendah pun, kat situ pun ada, sebab kita dalam video tutoring, dia fleksibel tau, dia pelbagai. Dia ada dua side lah. Kalau you nak letak harga rendah pun, dia macam, bila you letak harga rendah, contohlah you nampak macam dekat tempat tu kawasan luar bandar kan. So you nak letak harga rendah. Dekat situ, dengan you punya presentation, mungkin you punya presentation tu macam goh kan. Tapi you letak harga rendah je. Dekat situ, you akan dapat point, orang akan macam respect you tau. Daripada situ, you akan dapat ramai lagi klien. So kat situ ada untung dia. Walaupun you dapat sikit, tapi you ramai klien. Tahu tak? Faham tak apa yang saya nak sampaikan? Macam tu. Sebenarnya kita nampakkan kita punya profil diri kita dan cara kita nampakkan value diri kita. Betul Cik Kera? Betul. Dia ada dua lah. Bila kita tunjuk presentation yang hebat macam tu kan. Kita ada profil yang hebat macam tu. Kita boleh bila kita letak harga tinggi pun orang akan terima. Macam orang boleh terima. Orang tak kisah pun. Dan dalam masa yang sama dengan profil yang macam tu, walaupun kita letak harga yang rendah, dekat situ pun ada respect. Dapat, macam dapat. Tu. Pengalaman kan? Yes. So, yelah Tuan Puan, dia kadang nak cakap isu rezeki pun, dia juga kan Cik Fira ada, yelah dapat dibayar lebih. Kadang kita ni letak harga biasa je, tapi klien rasa macam, takpelah Ustaz, takpelah Cikgu, saya bayar lebih sikit. Tuan Puan, itu dari segi kewangan. Kalau cakap tentang masa ni kadang fleksibel masa dengan klien, bila-bila nak tukar waktu mengajar. Sebab tutor ini saya nampak dia punya kelebihan dan keuntungan dia, yalah masa tu kita manage sendiri, betul tak Cikgu Fira? Tu betul lah, betul. Memang apa itu adalah point yang ni lah bagi saya kan. Point apa? Point utama lah. Sebab kalau kita nampakkan juga untuk maklumat Tuan Puan, kalau perasan sekarang ni pun orang lebih suka bekerja dengan masa mereka sendiri. Kadang yalah, kalau saya ada team yang kadang dia punya aktif dia tu waktu orang dah tidur tengah malam, barulah dia selesaikan tugasan. Ini tugasan-tugasan yang macam contoh editing video, kadang tugasan-tugasan yang kena fikir kreatif sikit. So okeylah untuk dia bekerja luar waktu bekerja. Biasalah kadang ada orang kerja waktu malam, ada orang kerja waktu siang. So masa produktiviti tu berbeza-beza. Sampai yang bersama, kalau nak share pandangan, soalan okey je, tak ada masalah tentang keuntungan jadi tutor. Cik Fira mungkin nak sambung poin ketiga ni, mungkin mahal sikit, tentang income. Apa yang untung sangat jadi tutor? Silakan. Okay, income ni of course bila kita bekerja sendiri dia fleksibel lah. Fleksibel income kan. Kalau you usaha lebih, you dapat lebih lah. Kan? Tujuh. Kalau you macam suasan suku je, you dapat suasan kuku macam-macam tu lah you dapat kan. tapi dekat sini maksud dia macam, contohnya kalau kita nak income kita berapa, kan? Kalau kita nak income kita berapa tiap-tiap bulan, so kita bekerja ke arah itulah. So betul. You boleh buat sendiri, you boleh plan sendiri. Dan you sebenarnya you nampak macam mana you nak capai. Cuma sama ada you nak buat atau tak je. Itu pengalaman sendirilah, you nampak. Kan? You nampak jalan dia, tapi you nak buat ke tak? Tapi setakat mana usaha you? Itu pengalaman saya sendiri. Saya cakap pengalaman betul, saya betul. Sendiri. Sebab saya pernah capai angka yang banyak bila saya bersungguh-sungguh, saya buat betul-betul, saya fokus betul kan. Tapi bila saya dah ada anak, saya macam fokus saya dah kurang. So faham. Income tu dah tak capai macam tu. Kan, tapi dia still ada, alhamdulillah still ada. Selagi betul, you betul. You nak, selagi you buat kan. Macam tu lah. Dan kalau saya sendiri pun, kalau saya nak capai balik income tu boleh. Betul. Kan tak betul. Boleh-boleh. Macam tu lah. Daripada kena segi income ni, kena cakap kan. Strategi balik, betul. So itulah ada untuk diri kita. Betul, betul. Ada yang susun strategi, hujung minggu kelas full.
Orang kadang hujung minggu orang bercuti pergi jalan, masa tu lah dia nak cari income dia, masa tu lah orang kata nampak lah membuahkan hasil lah. Pagi sampai Betul. malam, cikgu ni jom lah cikgu duduk, minum-minum, pergi keluar makan-makan dengan family ke. Oh sorry, saya kelas Tak penuh hujung minggu. Tapi betul. ada tutor pula, waktu malam full kelas dia. Masa tu lah dia nak cari rezeki, nak cari income. Betul. Waktu siang mungkin dia susun untuk buat benda lain lah, mungkin kerja Betul. lain, mungkin dari segi urus keluarga. Dia strategi income ni dia ada macam-macam, betul tak Cik Fira? Betul, betul. So, Macam-macam. kalau kalau Cik Fira ni macam macam mana yang Cik Fira rasa ini yang sesuai dan kita mampu untuk laksanakan? Silakan. Okay, buat masa sekarang ni, okay, saya cakap sebelum ni lah. Sebelum ni, masa saya bujang, memang saya hanya bercuti hari Ahad saja. Hari Ahad, lah. Hari Ahad je saya bercuti. Tambah-tambah waktu PKP lah. Sebab saya start pun waktu PKP kan. Memang kelas full daripada pagi sampai malam tiap-tiap hari. Saya cuti hanya hari Ahad saja. Dengan online. Memang online lah. Fully online. Saya hanya berhenti makan semayam tu, saya duduk depan komputer je. Kan semua mengajak, 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 mengajak je. Itu je hidup saya. Sampai bila bila orang nak ajak saya keluar pun, bukan keluar lah, macam kerja luar ke apa-apa kan. So dia orang kena tanya saya dulu macam mana. Dia orang dia orang pula kena ni dengan saya kan, macam appointment ni kan, macam tu kan. Betul betul. Inilah, boleh-boleh buat. Bukan tak boleh-boleh buat. Kan? Lepas tu bila dah ada anak sekarang ni, saya memang hanya ambil ujung minggu sahaja, pagi hingga Dapat. petang. Dan kelas malam memang saya Okey. dah tak ambil dah lah, sebab anak kan nak tidur waktu Faham, malam faham. semua susah lah kan. Malam saya dah tak ambil sebab nanti nak hantar dekat mak mentua lagi apa semua susah kan. So Betul malam betul. kelas malam saya dah tak ambil. Saya ambil Jumaat Sabtu sahaja. Sebab lagi pun sekarang ni kan budak budak sekolah kan. Diorang dah Betul sekolah. betul. So memang saya take advantage lah Jumaat Sabtu tu untuk saya pulang buat kelas pagi sampai petang. Memang full full lah. Dan waktu tu memang saya hantar ni lah, hantar anak mengasuh kan. So hanya dua minggu saja. Ha, macam itulah. Masa Waktu sekarang lah ada saya. baby tu, ada ada yang betul kan saya, kalau saya silap, ada klien yang sanggup tunggu Cikgu Fera sampai habis cuti bersalin, betul ke? Tu betul. Betul. Orang adalah ada yang klien yang macam tu. Saya nak bagi dekat tutor lain kan. Saya kata saya tengah cuti bersalin, ada tutor lain nak boleh ganti. Tapi dia orang tak nak tunggu saya. So saya tak boleh buat apa-apa lah kan. Nak tunggu saya mengajar, nak Tanya tunggu tak saya habis sebab sini, apa tunggu nak balik. Cikgu Fera juga sanggup tunggu juga? Setakat ni yang saya dapat lah, kebanyakan sebab dia orang cakap first sebab anak dia serasi kan. Lepas tu Cikgu Fera apa anak 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 pah anak dia orang faham kan. Lepas tu nak dapat cikgu baru pula macam susah lah kan, nak ni balik nak bagi serasi kan. So take time dekat situ. So dia orang sanggup tunggulah. Macam tu. Lah, pada saya once kepada pendidik, kalau kita memang jaga kualiti servis kita sebagai seorang tutor ni, saya yakin kalau kita yalah macam tadi Cik Fira cuti bersalin berbulan-bulan pun klien sanggup tunggu, tak nak cikgu lain sebab anak tu dah serasi. Sebab bila cari tutor baru ni bukan tak boleh, tapi kadang dia punya feel tu lain eh Cik Fira. Macam kita Betul. sendiri pun ada pelajar yang berbeza, rasa dia lain lah. Tak sama dengan pelajar yang kita dah biasa ajar. Pelajar yang memang kita dah kenal dia daripada awal, daripada tak tahu. Sampailah ke Betul. arah mereka cuba improve lah diri mereka. Okay, saya ada tahu mungkin silakan, silakan. Saya ada tahu klien saya tak dapat pergi mengajak sebab anak saya tak mau duduk dengan mengasuh, pengasuh kan. Dia cakap tak apa, bawa je baby. Dia kata, bawa je baby main sini. Dia kata, tak boleh lah macam mana dia nak mengajak. Dia kata, tak apa dia boleh tengok baby, dia kata. Saya mengajak je anak dia. Dia nak bagi saya pergi juga mengajak anak dia kan. Dia kata, oh, okay. Tapi tak baby boleh lah kita nanti kalau tak diam ni. tak apa. Baby kita pun nak belajar juga tu. Itu itu yang tak Itulah dapat nanti tak ni. Tak boleh mengajak nanti. Faham.
Yalah, maksudnya Kelajuan. klien sampai nak tu sampai tak kisahlah, bawa baby pun bawa lah, sanggup nak tengokkan juga. Tu sanggup nak tengok ke Ini baby sambil saya mengajar anak kan, anak dia kan. ini extra tips keuntungan ni jadi seorang tutor eh. Itulah kan. Wow. Pengalaman tu kan sebagai seorang tutor. Mungkin Tuan Puan yang bersama nak share pengalaman Tuan Puan, kelebihan Tuan Puan jadi tutor, boleh juga boleh share dekat orang komen. Saya ada jumpa lah tutor yang dapat spend time duduk dekat rumah klien, siap bermalam. Ada yang ialah pergi bercuti, dibelikan macam-macam, ada dapat extra tips, ada macam-macam lah, diberi kereta, motor. Pada saya ni masing-masing punya rezeki. Tapi nak bagi tahu Tuan Puan, tadi antara poin besar tentang flexibility of time, kita boleh urus tugasan kita tu sendiri, dan tentang income tu, kita buat lebih Tuan Puan, kita dapat lebih. Kalau kita rasa macam tak apalah, tak nak mengajar, jadi okey je lah dengan income yang sedia ada kan. Mungkin Encik Fira ada lagi nak tambah tentang keuntungan jadi seorang tutor. Silakan. Apa yang saya nak sampaikan adalah cabaran lah. Tadi tu keuntungan kan, tapi Betul, betul. macam mana pun tetap ada cabaran dia lah kan. Cabaran dia, saya rasa cabaran dia tu macam saya sendiri lah, start bila dah ada anak lah kan. Mungkin saya kena belajar apa, time management. Saya rasa saya kena Betul, belajar betul. time management, cara nak kawal emosi. Betul. Kadang-kadang disebabkan kita letih kan Betul. dengan anak lagi, saya emosi dah, emosi pun dah tak betul kan, Setuju, pada setuju. pun dah letih, so ada kekurangan lah dekat situ. So kat situ mungkin you boleh attend macam seminar-seminar, macam CMN sendiri pun adakan kelas-kelas seminar untuk ni kan, untuk dapat ke ilmu-ilmu ni. Betul, betul. So daripada situ untung lah, untung. You nak ke tak nak je macam tu, untung Yes. dekat situ kan. Macam saya sendiri pun dia, saya join dengan CMN, itu yang saya dapat. Dapat motivasi daripada team. So you ada Dapat apa lagi? Mungkin Cikgu Fera boleh share antara I don't know, keuntungan you dapat daripada CMN. I don't know, sharing apa yang Cikgu Fera masih ingat sampai sekarang? Sharing. Okay. Lalunya macam kalau, selalunya kan macam kalau kita ada masalah ke apa, bila kita luah tu, diorang sangat faham tak? Sangat dekat. Sangat dekat yang kita, diorang faham sangat. Diorang tak memaksa kan. Tapi diorang bagi solution. Okay. Kan? Diorang bagi solution. So kat situ, untung lah, untung. Tidak you nak dapat dekat mana, sebab tak semua orang duduk faham apa you hadap. Sebab tak semua orang Betul, duduk betul. Dalam your journey kan. Tapi bila you duduk dalam team ni, diorang faham your journey tu. Kan? So diorang punya advice pun macam dekat lah. Dapat. Nah macam tu. Jadi kita nak bagi tahu bukan yang indah-indah je Tuan Puan dekat dalam dunia tutoring ni, dia ada cabaran dia, ada orang kata challenge, ada ialah isu emosi, isu fizikal. Kadang nak pergi kelas time tu lah kenderaan tak sihat. Kadang kita nak mengajar, kita pula tak sihat. Kita dah sampai rumah pelajar, family pelajar pula tak sihat. Itu dia ada cabaran-cabaran yang pada saya biasalah. Betul. Kita kena tukar kelas, kita kena manage pula masa kan. Masa kita betul, dah betul. Padat tapi kita nak ganti balik. Tambah bila you dah macam macam saya sendiri kan, dah berkeluarga, ada anak, betul. Semua ni macam susah tiba-tiba bila nak tukar kelas tu, saya kena kena plan lah, plan baru, kena hantar anak dulu. Betul. Kan? Pasal betul. Kita nak mengajar pun kita akan sediakan bahan-bahan. Yes, yes. Macam tu lah. Tiba-tiba nak ada kelas, tiba-tiba macam sepatutnya betul. kelas tu hari ni tiba-tiba nak kena awalkan, so kat situ you nak sediakan bahan-bahan mengajar kan. Itu cabaran-cabaran Betul. lah. Jadi bila kita dapat face cabaran yang kita lalui tu Tuan Puan, saya yakin kita akan rasalah kelebihan, keuntungan sebagai seorang tutor ni. Dia ada macam-macam cerita, ada macam-macam version, tapi saya yakin Tuan Puan, inilah perjuangan kita sebagai seorang pendidik. Mungkin Cikgu Fira nak nampakkan juga journey Cikgu Fira sebagai seorang tutor, sebagai seorang pendidik, short term and long term. Macam tahun ni target nak capai apa,
dan beberapa tahun akan datang, Okay. apa yang Cikgu Fera dan tim nak capai? Silakan. Okay. So sekarang, okay, sebenarnya saya sebelum ni saya memang banyak buat kelas one to one lah, face to face kan. Face to face, one to one. Tapi sekarang ni saya punya impian saya nak ada ramai, ramai student, klien dalam dalam satu masa macam tu. Sebab sebelum ni kan saya dah banyak lah, memang dah banyak ada pengalaman one to one kan. So sekarang Okay. saya nak dapatkan klien ataupun student yang besar. Yang Okay. ramai kan. So maksud dia kat situ saya punya plan lah, saya punya plan sebab saya hanya ada masa Jumaat dan Sabtu kan. So saya nak sebaik mungkin lah untuk saya dapatkan pelajar. So saya rasa dalam grouping better lah, dalam waktu yang singkat macam tu kan, dalam masa 2 hari saja. So itu saya punya plan lah. Kan itu saya punya plan. Untuk masa jangka masa pendek itulah sekarang saya tengah buat, dan jangka masa panjang kalau boleh saya memang nak masuk mengajar secara personal dekat sekolah-sekolah kan, dekat tak pun secara free ataupun free untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak orang Betul, susah. betul. Itu saya punya plan lah kan. Sebab dekat sana lagi ramai yang memerlukan, betul tak? Apa langkah Betul. pertama yang perlu dibuat untuk membina kerjaya sebagai seorang tutor daripada Cikgu Fida Fida? Silakan. Okey, apa langkah pertama? Langkah pertama, you kena buat. Nah, you tak boleh duk fikir langkah pertama dia apa eh. Itu jawapan dia. Langkah pertama dia buat, langkah pertama dia buat. Ada, langkah pertama dia you buat. You jalan je. Bila you dah start, you akan nampak. You sendiri akan dapat idea. Bila you jalan, you sendiri akan dapat idea. Banyak, banyak yang boleh you tangkap. Ini ke problem ni, ini problem dia. Betul, kan? betul. Ini ke problem dia. So daripada situ you tahulah apa langkah you kena buat. You jangan teragak-ragak nak buat. Kesilapan tu tetap ada, kan? Tambah-tambah first step kan? First time, first step, kan? Kesilapan tu tetap ada, mesti wajib ada. Tapi tapi daripada situ ya, you akan dapat apa yang you boleh perbaiki. Itu je jawapan saya. Lah, you bila kena nak buat tindakan yang pertama tu kadang orang tadi perkataan dia teragak-agak. Macam mana Cikgu Fira breakthrough kita punya hesitate, keraguan, ketakpastian tu? Macam mana Cikgu Fira? Okay, banyak sebab saya pun dah banyak bidang saya masuk kan. Okay, first saya memang mindset saya apa aku buat ni nak tak nak mesti akan ada dia punya risiko. Yang tu kita kena letak dalam mindset, sebab kalau tiba-tiba kita nak macam kita nak bayang benda indah-indah je, nanti kalau datang benda yang ni kan habis yang tak boleh kita kita buat, tak boleh kita hadapi, kita jadi terkejut kan. First tu kalau you nak buat apa-apa, you dah bersedia dah apa-apa kemungkinan yang nak datang, you dah bersedia dan you kata kat diri you datang pilih apa pun, kalau you betul-betul nak capai, you just you akan buat aja. Macam tu kan. Itulah, you jangan duk, kita boleh bayang indah impian kita, tapi benda yang penting kita kena tahu risiko tetap ada. Betul. Macam tu. So Tuan Puan, kalau Tuan Puan perasan malam ni bukan seada tentang keuntungan jadi tutor, kita nampakkan juga situasi sebenar macam mana orang kata jatuh bangun realitinya sebagai seorang tutor ni. Ya Tuan Puan, memang impian kita best-best tadi macam Cikgu Fera bagi tahu, saya macam merenung pula impian yang yalah kita letak memang setinggi langit tau. Okey, nak ramai pelajar, nak tu, nak ni. Tapi cabaran tu yang kita kena lalu, itulah perjuangan kita sebagai seorang pendidik. Alright, terima kasih Tuan Puan yang tanya soalan, yang share pandangan. So jangan segan, mungkin ada orang kata ada cerita-cerita yang di sebalik yang mungkin kita boleh belajar sama-sama tentang keuntungan jadi tutor ni. Cikgu Fira dah nampakkan tadi, mungkin dalam masa terdekat you dah ada timetable Jumaat Sabtu nak ramaikan lagi pelajar. Cikgu Fira mungkin bakal ada modul sendiri ataupun buat program sendiri. InsyaAllah itu yang terbaik lah, itu yang terbaik kan. Bila you ada modul sendiri, you punya you punya apa, profile tu lagi lagi orang nampak lah.
lagi orang nampak dan afford you nak buat modul tu sebenarnya melambangkan diri you. Itu saya cakap pengalaman saya sebab saya sendiri pun tak ada modul lagi. Saya cakap Alright, alright. untuk kawan-kawan saya yang ada modul sebab saya sendiri pun dah tengok kan diorang ada modul. Bila diorang dah hasil ke modul sebenarnya itu melambangkan diri diorang lah. Diorang dah capai ke tahap tu. Kan sebab nak hasil ke modul ni bukan mudah. Perlukan komitmen kan. Komitmen yang berbulan-bulan. Kan. So dari situ boleh nak melambangkan diri you lah. You punya value. Alright, Dan saya sendiri alright. pun belum ada lagi. InsyaAllah. Faham. Itu antara perancangan-perancangan akan datang lah. Agak-agak Cik Feran nak ada modul yang macam mana, dan kalau diberi peluang nak buat program sendiri, nak buat program yang macam mana tu? Program tu kalau saya punya impian lah, short term impian saya, saya nak ada program yang macam free lah, free program untuk anak-anak, anak-anak apa, anak-anak yatim ataupun anak-anak orang susah kan. Itu kita, saya punya impian lah nak adakan program untuk diorang. Nak kumpulkan diorang, so nak adakan program untuk diorang secara free lah. So nak adakan program ni perlukan komitmen, perlukan kan, banyak-banyak lah yang kita perlukan kan. Okay, boleh nampak kan Tuan Puan, journey kita sebagai tutor ni memang kita kena set mana hala tuju kita next. Kalau tak Tuan Puan, mengajar je sampai satu tahap, nanti Tuan Puan akan rasa macam ini je ke level tutor yang boleh buat, apa lagi yang tutor boleh buat. So Tuan Puan, hari Khamis ni kita akan bersama dengan speaker-speaker seminar tutor onboarding. Saya salah seorang speaker yang berkongsi. Kita ada Coach Waida. So insyaAllah ada kesempatan bersama dengan Coach Muhammad Noor juga. Tuan Puan, untuk seminar tutor onboarding ni Tuan Puan, memang kami adakan secara percuma. Memang nak bantu, nak set up, nak nampakkan journey tutor tu, mana hala tuju mereka. So ni antara poin-poin yang akan dikongsikan, kita nampakkan supaya orang kata tutor tu dia lagi jelas nak ke mana, apa lagi skill yang dia kena ada dan apa lagi yang tutor ni boleh buat. Ni antara orang kata rising star kita, Teacher Z, Cikgu Zana, Cikgu Akin, kita ada Cikgu Maslinda, Cikgu Biha. So mereka ni semua bermula daripada tak ada apa-apa lah. Kalau ada certain yang tak ada apa-apa, kalau saya boleh tengok diorang ni bela-bela macam saya dulu, macam apa benda nak buat dalam tutorial ni. Tapi once dah jumpa journey, tuan-tuan, wow, mereka dah start ada modul sendiri, program sendiri, berkongsi di lah tempat-tempat, dijemput, jadikan orang kata kejayaan tutorial tu boleh pergi dengan lebih jauh. So mungkin Cikgu Feran nak kongsikan sedikit nasihat kepada warga tutor profesional Malaysia, terutamanya yang mungkin baru berjinak-jinak nak jadi tutor atau yang dah lama jadi tutor ni. Apa nasihat Cikgu Feran? Apa saya punya ni lah, pada macam tadi kan soalan apa nama cikgu apa tadi? Fida. Cikgu Fida tu kan, macam tu lah. So kalau apa nasihat saya, kalau ada tutor yang baru nak start kan, jangan tunggulah. Jangan tunggu kan. Mula. You mula je. Ambil tindakan. Jangan tunggu-tunggu duk fikir panjang kan, duk fikir apa, duk fikir nanti kalau ada cabaran ni, ada risiko ni macam mana? Tak payah. Jika you just ni je, follow the flow macam tu. Saya dulu macam itulah, follow the flow eh. Aku nak rugi ke, aku nak apa ke, tak apa. Kita hadap dulu. Nanti kita tahu lah apa kita nak buat kan. Untuk tutor yang lama tu, khususnya sahabat-sahabat saya lah kan. Apa saya ni, apa yang saya nampak lah kan, sahabat-sahabat saya yang dah ke depan, kedah ke depan daripada saya tu, memang saya nampak, saya memang respect diorang. Saya memang respect diorang. Diorang punya jenis kan, dia punya kesungguhan tu, memang saya respect. Dan diorang punya value sebagai seorang tutor tu pun kita boleh nampak. Kan, daripada kita yang biasa-biasa ni kan, macam saya yang tak ada modul pun belum ada lagi, dengan diorang tu memang kita nampak. Kita dia nampak diorang punya value tu lagi lebih lah, lagi tinggi. So kat sini apa yang saya nak sampaikan adalah, kalau you usaha lebih,
Dan dia Mm-mm. punya usaha tu tak, usaha tu tak, orang kata apa tu, usaha tu tak rugi pun. Kalau you usaha lebih, you akan dapat. Ah, tapi kan, ah, macam itulah. So kalau you usaha setakat ni, you akan dapat banyak tu. Kalau you usaha lebih, you akan dapat banyak tu. Dan you punya value pun akan lebih. Ya, macam tu. Kan? Setuju. Ah, sebab kita apa-apa pun start pada usaha lah. Kalau you tak usaha, memang you tak akan dapat lah. Kan? Kalau you usaha lebih, you akan dapat. Ya, macam tu. Power lah Cikgu Fera. Saya rasa saya terinspirasi pula kata-kata Cikgu Fera. Rasa macam, ya Allah, kena usaha lagi. Dia cakap Kena buat daripada lagi. pengalaman lah. Betul, Pengalaman, betul. pemerhatian daripada hati saya. Ha, kan? Ha, itu realiti. Realiti. Saya cakap berdasarkan realiti. So, untuk tutup onboarding tadi, tuan-puan, seminar tutup onboarding secara percuma, tuan-puan, kami jemput anda yang nak terutama yang baru-baru ni, yang orang kata belum lagi pernah dengar sharing seminar tutup onboarding, kami jemput hari Khamis ni. Detail kami share di ruangan komen. Tuan-puan boleh baca dulu daftar. So, insyaAllah pada saya tak tak rugi pun sebab so far yang join tu orang kata Alhamdulillah lah ada hasil. Thank you Cikgu Fera. Cikgu Fera nak follow Cikgu Fera boleh ke? FB, IG Boleh. silakan. FB, yalah FB saya Fera, Fera, Fera Nur Fahira. Dan boleh FERA juga betul. follow saya punya page, page SMN Academy Alustar. Boleh, boleh follow. Dekat situ pun banyak lah, banyak info yang kita, yang kita ni kan. Boleh follow. Mungkin ada yang berminat nak jadi team CMA Academy Alostar. Saya kena Boleh. belajar juga. Dia pekat sikit kan tuan-puan. Alostar. Tak. Okay. Lepas tu insyaAllah lah Cik Fera mungkin ada rezeki, ada klien yang mungkin beliau boleh kongsikan dengan anda, mungkin yang dekat dengan kawasan sekitar Alostar. Mungkin ada yang kata rezeki kan Cik Fera. Kita share lah. Mungkin Betul. Cik Fera tak boleh Betul. ajar, kita kongsi dengan tuan-puan yang mungkin boleh mengajar. Mungkin ada Betul. klien yang nak offline, yang ada kelas online ke, nanti kita boleh bincang lah. Terima kasih sekali lagi Betul. tuan-puan yang dengar. Tadi saya perasan ada Cikgu Nora, tuan-puan yang bersama. Terima kasih yang share. Terima kasih juga kepada Cikgu Fera yang sudi berkongsi dengan kita malam ni. Kami doakan Cikgu Fera dipermudahkan urusan nak teruskan InsyaAllah perjuangan amin. sebagai seorang pendidik. Lah dengar kata ada projek-projek sekolah, saya pun macam tak sabar. Yelah kan. Itu So, nak buat projek tu pun kita perlukan team sebenarnya kan. betul betul. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Perlukan team. So daripada situ kita belajar lah, belajar kan. Faham, faham. Dia macam macam experience baru lah. Experience baru. Kat saya sendiri pun experience baru kan. Betul betul. Best, best So demi tutor ni. Betul. Dia ada ada ups and down lah. Saya nampak dia tak adalah Betul. kita ke atas je. Kita akan mungkin ada lalui beberapa fasa yang menjadikan kita macam ish, macam mana yang nak buat. Tapi bila comes kita jumpa solution, jumpa orang yang betul, jumpa orang yang berpengalaman, so menjadikan kita boleh pergi lebih Mereka jauh enjoy. dekat dalam dunia ni. Yes, betul. Betul. Cikgu Fera, all the best. Saya suka tengok jenis Cikgu Fera ni sebab dia bukan just yang manis-manis tau. Dia yang pahit tu lah menyebabkan bila kita berjaya dalam dunia tutoring tu, kita akan hargai sangat. So, teruskan perjuangan Cikgu Fera dan pendidik-pendidik dekat luar sana. Kami hargai usaha anda membantu pelajar dekat luar sana. Tuan-puan, tak dapat ajar ramai pelajar. Dapat ajar pelajar yang kita sedia ada ni sungguh-sungguh pun dah cukup besar rahmat dah. Sebab kita ke arah nak bantu lah anak bangsa kita ya, untuk kata temu diorang punya jalan mencerahkan masa depan. Sekali lagi thank you Cikgu Fera. Terima kasih tuan-puan yang bersama. Jangan lupa hari Khamis ni seminar Twitter onboarding bersama dengan Coach Waida, saya insyaAllah bersama dengan Coach Muhammad Noor juga. Dan mungkin ada yang belum follow CMN Academy Alostar ataupun Cikgu Fera, boleh follow media sosial untuk tahu mereka punya update terkini.
Tuan-puan, itu saja yang kami dapat kongsikan. Harap apa yang kami kongsikan anda dapat manfaat. Sehingga bertemu lagi tuan-puan di perkongsian live akan datang. Yakin sebelum berjaya, be the legend.